Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Karena tanpa disadari, teknologi telah mengubah tiap momen kehidupan. Pertukaran informasi tidak lagi mengenal jarak dan waktu. Derasnya arus informasi mendorong kita untuk cerdas dalam memilah bacaan. Untuk itu, Harian Kompas senantiasa berinovasi, hadirkan kompas.id. Dilengkapi menu dan fitur pilihan, kompas.id lebih dari sekadar sajian informasi berkualitas secara daring, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam membaca berita. Menyajikan informasi berdasarkan fakta dan data akurat sebagai referensi terpercaya, kompas.id berikan kemudahan dalam menikmati sajian berita terkini, menemani dalam kebersamaan untuk ciptakan gagasan kreatif. Harian Kompas, bergerak bersama, hasilkan karya terbaik bagi negeri. I am Magdalene. I contain multitudes. MediaIndonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. MediaIndonesia.com, views and news. Salah satu cara mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan masker. Berikut adalah cara menggunakan masker yang baik dan benar. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai masker. Masker tidak boleh longgar. Tutupi batang hidung hingga dagu. Ingat, sebelum makan atau minum, lepaskan masker dan letakkan masker di tempat yang bersih. Virus corona berbahaya, lindungi diri, keluarga, dan sesama dengan semua pakai masker. Hai guys, ada apa sih itu? Hei, kami tahu. Masa kamu nggak tahu? Tubuh Tani aja tahu. Emangnya bapak tahu? Lo, pakai di question. Petani-petani gini, bapak juga tahu. Kalian tahu dari mana sih? Ya tahulah. Semua tahu dari Detikcom. Udah download belum? Kerjaan numpuk, bikin burn out. Di rumah aja, pikiran mumet. Saatnya dengarkan podcast Disco, diskusi psikologi dari KBR Prime. Mulai dari self-care, terapi mindfulness, terapi seni, cara mengatasi stres, dan banyak lagi. Dengarkan podcast Disco, diskusi psikologi dari KBR Prime. Mengawali hari dengan informasi terkini menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Halo pemirsa IDF 2020.sip, sebentar lagi kita akan menyaksikan Kampana Trajektori dari Irfan Setiawan, salah satu dari 6 seniman Kampana 2020. Kampana adalah sebuah program pemberdayaan seniman tari muda, dan dalam Kampana Trajektori,
Keenam koreografer Kampana akan mempresentasikan gagasannya, membentangkan konsep pertunjukannya, dan menceritakan proses kreatifnya. Mari kita dengarkan cerita Irfan Setiawan yang akan membentangkan perjalanan berkaryanya yang secara benang merah selalu kembali bersoal dengan identitas. Selamat menyaksikan. Halo, saya Irfan Setiawan atau biasa dikenal Irfan. Saya alumni jurusan seni tari di Institut Kesenian Jakarta. Saya berasal dari Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau biasa dikenal oleh masyarakat luas Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebuah tempat yang banyak menyimpan berbagai macam peristiwa. Salah satunya tentang Tambang Timah. Sejarah Tambang Timah ini memiliki kisah yang panjang dan berliku. Selain sebagai penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, juga sejarah pertemuan berbagai budaya dan suku bangsa. Sejarah menuliskan juga bahwa pada awal abad ke-19, ketika Inggris berhasil menduduki Bangka, timah menjadi komoditas ekspor. Namun, sebelum itu Kerajaan Sriwijaya meletakkan prasasti batu bernama Prasasti Kota Kapur bertarikh 686 Masehi. Catatan lain menyampaikan kisah kedatangan bangsa lain, Tiongkok, Cina. Artefak peralatan tambang yang mengisyaratkan kehadirannya di Bangka bahkan sejak abad kelima. Kita akan menemukan catatan sejarah dan artefak itu di Museum Timah Indonesia di Bangka. Sebuah peradaban yang melahirkan benturan dan pertanyaan. Dua hal tersebut menjadi pemantik dalam penciptaan karya saya. Tegangan dengan unsur paradoksal kelak melahirkan estetika paradoks. Estetika paradoks yang dimaksud adalah ketika saya menciptakan karya tari, saya selalu membutuhkan pulang. Kembali ke akar budaya saya dan lingkungan alam dengan mengenali mitos-mitos dan karakter falsafat yang tumbuh di kampung halaman saya. Seperti karya yang saya buat pada tahun 2015 hingga 2016, Encang Encot. Ide awalnya terpantik di kamar kos saya, di Kalipasir, belakang kampus Institut Kesenian Jakarta. Ketika saya melihat seorang ibu menidurkan bayinya sambil memperdengarkan musik dangdut remix, dangdut koplo dengan lirik kurang pantas untuk anak-anak, sementara ibunya kembali dengan kesibukan urusan domestik. Saya langsung bertanya, inikah lalebay, musik pengantar tidur di Jakarta? Pikiran dan hati saya langsung pulang ke kampung halaman saya di Bangka. Kenyamanan ayunan dari kain panjang dan musik dangdut remix membuat kesedihan sendiri saat ini. Saya mendengar tembang liris pelan dan berisi harapan serta doa dari ruang dalam saya. Semacam ingatan yang jauh. Benturan antara dangdut remix dan lagu pengantar tidur dari kampung halaman menjadi pertanyaan yang terus memburu saya. Seperti apa kelak anak yang ditidurkan dengan musik dangdut? Suara lalebay dari kampung halaman kian kuat terdengar. Encang Encot. Pada tahun 2016, saya menciptakan karya tari yang berjudul Bala, Restoration of Behavior. Dan kemudian di tahun 2018, karya ini juga mendapatkan kesempatan meraih hibah dari Jarum Foundation di platform Ruang Kreatif. Karya ini berangkat dari falsafah lokal burung kedidi, burung kecil yang lincah ketika bergerak pada ranting pohon. Bala atau bencana atau musibah masih dipercaya oleh masyarakat pesisir di tempat saya sebagai bentuk karma. Karena kita semua tidak menjalankan upacara pensucian air laut, upacara tersebut bernama Tabar Laut, yang terdiri atas rangkaian ritual dan mantra, juga tari kedidi.
semua menghiasi upacara tabur laut yang hikmat. Ritual yang penuh mantra dan doa itu berlangsung pada bulan-bulan tertentu sesuai musim dan penanggalan yang disepakati bersama. Masih di area tabur laut, dalam jarak dekat, terjangkau pandangan mata, juga terdengar oleh telinga, aktivitas pertambangan timah juga berlangsung. Mata dan telinga saya kembali berbenturan. Pertanyaan juga hadir, kenapa aktivitas tambang itu terus berlangsung, sementara upacara yang saya ikuti sedang merafalkan mantra. Karya Bala merupakan semacam dialog antara kecemasan terhadap bala itu sendiri dengan realitas yang berlangsung di mana-mana. Hari ini, burung kedidi kehilangan ranting yang kemudian digantikan oleh pipa-pipa tambang yang menjulang, bersilangan, dan berjejeran di mana-mana. Para kerabat dan orang tua juga terus merafalkan mantra setiap tabur laut diadakan. Hal paradoks selalu terjadi. Mungkin akan selalu terjadi. Karya itu menggambarkan hal paradoksal dengan menghadirkan bunyi-bunyian penambang timah dan burung kedidi yang kehilangan ranting pohon. Jauh di balik karya itu, saya pun seolah merawat kecemasan seraya memaklumi hal transaksional terjadi. Dua karya tadi sebagai presentasi yang berkaitan dengan program studi saya di Institut Kesenian Jakarta. Dan pada tahun 2017, untuk pertama kalinya saya berkarya bukan untuk tugas studi saya, tapi untuk sebuah platform penciptaan karya tari bagi koreografer muda dari Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta lewat Jakarta Dance Meetup atau dikenal JDMU. Saya kembali pulang dalam tanda kutip. Pada kenangan saya akan lada, saya terlempar pada kenangan ketika ayah saya berpindah peruntungan dari petani lada menjadi penambang timah. Harum lada dan falsafah lokal yang hidup pada masyarakat di kampung saya memantik saya untuk menyelaminya lebih dalam. Satu hal yang menarik dari lada adalah proses penggilasan lada. Karung-karung berisi lada direndam di sungai yang mengalir, dan ketika aroma busuk mulai tercium, kami menginjak-injak dengan penuh kehati-hatian agar ladanya tidak pecah. Menginjak-injak karung berisi lada atau menggilas lada membutuhkan motivasi yang kuat. Masyarakat di kampung saya meyakini bahwa aksi menggilas itu seperti kita sedang memanjakan anak, atau dikenal dengan istilah ngemelosang atau memanjakan lada. Anak-anak kecil seperti saya ketika itu tidak diperkenankan untuk menggilas lada karena belum paham artinya memanjakan. Namun, falsafah lokal terus hidup dalam tubuh saya. Bagaimana kearifan lokal dan falsafah lokal yang menempatkan lada sebagai anaknya sendiri terbayang dalam pikiran saya sebagai keakraban manusia dan alam. Ekosistem antara manusia dan lingkungannya dalam posisi setara yang harmonis. Tidak ada kuasa manusia yang tunggal, namun semua berkelindan bersama-sama, terdengar utopis. Tetapi, hal utopis itu seringkali hadir sebagai mimpi atau harapan akan sebuah bentuk kehidupan yang saling menghargai antara alam dan manusia. Peristiwa di atas menjadi karya saya yang berjudul Melosang yang dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta. Saya kembali pulang, kali ini pulang dalam arti literal. Pada tahun 2018, saya pulang ke rumah yang saya tempati sejak bayi. Tidak ada niat untuk membuat karya ataupun saya pulang karena saya rindu pulang. Itu saja. Saya merapikan kamar yang saya tempati sekian lama sebelum saya berangkat ke Jakarta. Lemari tua yang sama, tumpukan kebaya ibu yang khusus untuk kondangan, dokumen-dokumen bapak yang tersusun, menua bersama waktu. Televisi rusak, meja belajar yang kayunya mulai terkelupas di banyak sisi, laci-laci dalam lemari besar menarik perhatian saya. Saya membukanya, ada buku harian bapak. Dengan perasaan cemas dan waspada, saya membuka catatan harian bapak yang tersimpan dalam sebuah tas kulit tua yang bersalin warna menjadi kehitaman. Saya membacanya dengan hati-hati. Ternyata dalam buku kecil yang warnanya mulai tua itu, tidak hanya terdapat kisah romantik bapak dan ibu,
Namun berbagai mantra, teks pidato, jadwal pertandingan sepak bola, draft untuk sambutan upacara kelulusan, dan berpuluh-puluh doa yang memohon kekuatan dan perlindungan juga memenuhi buku harian itu. Saya terhenyak betapa beban Bapak sangat berat sebagai laki-laki dalam budaya patriarkis masyarakat Melayu pesisir Pulau Bangka. Buku harian Bapak memantik saya untuk membuat karya Sun Anli Rightful pada tahun 2018. Saya berkolaborasi dengan musisi Tesla Manaf. Ini untuk pertama kalinya karya saya menggunakan musik dari luar kampung halaman Blinyu, Bangka. Karya Sun Anli semacam refleksi saya terhadap nilai-nilai patriarki yang membuat benturan sekaligus pertanyaan. Apakah saya harus mengoreksinya dalam sikap atau mensyukurinya? Begitulah tarik ulur banyak hal dari kebudayaan lokal saya yang menjadi gangguan sekaligus inspirasi untuk karya-karya saya. Benturan dan pertanyaan menjadi dua hal yang terus berjalan sampai saat ini. Pulang dalam artian kembali melihat kebudayaan saya yang menjadi jiwa dan karakter saya. Dan pulang dalam pengertian yang sesungguhnya, yakni menjumpai kampung halaman. Dua hal yang selalu berbenturan. Benturan dalam pengertian nilai budaya yang tumbuh dan berkembang bersama jiwa saya. Benturan dalam pengertian fisik yang tertangkap sensor panca indera saya dan melahirkan benturan lain. Menjadi energi yang lain, kali ini benturan itu hadir bersama pandemi COVID-19. Awalnya saya melihat peristiwa ini semacam blackout singkat saja. Ternyata corona memperlihatkan fragilitas semua segmen kehidupan, panjang dan lama, entah sampai kapan. Krisis yang sulit dibayangkan. Saya berada dalam krisis itu bersama seluruh penghuni dunia ini. Namun saya mengingat Jawaharlal Nehru, krisis paling tidak memaksa kita berpikir. Beliau benar, ketika seluruh gedung kesenian, panggung indoor dan outdoor tertutup karena wabah corona, kreativitas tak bisa dihentikan. Hal yang paling memungkinkan adalah meriset diri sendiri, memulai mendengarkan tubuh sendiri, dan mulai melakukan autokritik. Saya mulai membaca kembali seluruh karya saya. Hampir seluruh karya saya menertawakan saya, dan saya menertawakan karya saya. Tatapan imajiner antara saya dan karya saya memberikan penyadaran betapa banyak hal naif dan bodoh dalam cara saya membaca tari, koreografi, konstruksi, dan konsep karya yang hampir semua hanya mengambang di permukaan. Saya kurang memendamkan diri dalam gagasan, ide kreatif, abstraksi yang akhirnya menjadi konsep. Saya merasakan ambisi dan deret hitung terlalu menguasai karya saya. Saya harus katakan, itu menghidupkan daya cipta saya selanjutnya. Untuk IDF ini, saya membaca kembali karya tugas akhir saya di Institut Kesenian Jakarta berjudul Impact. Saya merasa karya tersebut di awal bersifat sangat fisikal, dengan motivasi yang didominasi objek, hingga saya kehilangan subjek yang tidak lain adalah diri saya sendiri. Ketika tubuh saya memasuki gerakan demonstrasi besar-besaran 212 yang dipantik keinginan tahuan saja, tidak banyak ruang permenungan yang saya gunakan. Begitu juga ketika menonton konser musik dan pertandingan sepak bola, saya membacanya secara paralel sebagai komunal. Saat itu, saya tidak tuntas membaca perbedaan individual, komunal, komunitas, dan sebab akibat yang melandasi peristiwa benturan itu. Di Rereading Impact pada tahun 2020 untuk IDF dengan platform daring, saya membenamkan konsep dan membiarkan terjadinya tarik-menarik antara individu dengan kulturnya, fisik dengan konstruksi sosial, politik, ruang, dan eksistensinya dalam sebuah frame dengan meletakkan kamera sebagai kolaborator yang memperkuat artistik karya. Kamera menjadi subjek dan bagian klausal dari karya, serta tubuh dan narator, serta setara dengan para penari.
benturan-benturan itu akan menjadi benturan yang lain di mata penonton daring. Jika benturan itu terjadi dan melahirkan banyak benturan yang lain, saya akan sangat senang, senang sekali. Di masa pandemi ini, saya bisa merasakan ruang yang lain. Energi yang terasa baru saja lahir. Saya membawa energi yang masih bayi ini untuk saya besarkan dengan pola asuh saya, benturan, dan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan Kampana Trajektori oleh Irfan Setiawan. Sila klik link di bawah dalam kolom deskripsi untuk melanjutkan menonton Kampana Performance berjudul Rereading Impact oleh Irfan Setiawan.